Syurga Mila Mudera Malaysia. Moga berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa padanya supaya Malaysia terus aman harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Merdeka. Menjelang dengan sambutan Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 bagi tahun 2021 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Setiap insan mahu berdedikasikan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada insan tersayang. Sesungguhnya pun begitu, berapa ramai di antara kita ataupun dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri yang benar-benar faham dan menghayati maksud sebenar erti kemerdekaan. Semoga Hari Kebangsaan yang disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat lebih baik, terutamanya dalam aspek memelihara perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. Oleh itu, sepenuhnya sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64 bagi tahun 2021 ini, kita seharusnya mengambil peluang dan ruang bersama-sama bagi menghayati erti sebenar kemerdekaan, kerana ia akan menaikkan lagi semangat patriotisme, cintakan tanah air dalam diri masing-masing. Erti kemerdekaan pada zaman masa kini, generasi muda pasti menganggap merdeka itu adalah bebas daripada cengkaman penjajahan. Erti kemerdekaan sebenar pada generasi kini adalah membabitkan kemerdekaan dan minda dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk melalui 4 aspek utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Kerana generasi muda berhadapan ancaman penjajahan dari segi bentuk baharu, terutama pemikiran dan budaya, seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, haruslah memberi kerjasama kepada negara supaya kita dapat hidup dengan aman dan damai. Sudah 2 tahun COVID-19 ini masih dilanda di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Jadi kita sama-sama memberi kerjasama dan jaga SOP supaya negara kita akan menang. Kita pasti menang. Sekian, terima kasih. Sheshe, Nandri.